tahu nggak sih tadi malam pas gue mampir ke coffee shop kayak gitu, kalau nggak salah gue liat Ica sama pacar. Lo denger gue nggak sih? Kamu ih, bentar dulu nih. Gak tau aja lu ngapain berdua. Bentar dulu, aku lagi bikin ini. Coba loh, lihat mulutnya. Ngapain, Tara? Ini loh yang lomba buat minggu depan. Kamu udah sampai mana nih, Kak? Aku udah siap. Wih, mantep banget. Tapi aku belum dapet ide sama sekali. Semangat deh. Serius deh, Kak. Andai aja aku dapet ide, pasti udah aku selesai dari kemarin nih. Sebenernya aku aja ngapain. Ih, coba sedih. Sesha, nanti aku duluan. Nanti aku mau ke ruang musik dulu soalnya. Nanti udah dulu ya. Nanti kamu pulang duluan aja. Ih, bandel banget, bolos-bolos. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini ada yang gak hadir gak di kelas? Mana gak hadir? Kalau ada setiap hari yang gak hadir. Kan dia sering gak gitu. Miss, kemarin dia ada chat saya. Katanya dia ada acara keluarga. Ya, biasalah dia sering gitu kan, Miss. Diam-diam, aku dapat informasi dari Miss kan. Kalau misalnya Cina tuh udah gak pulang seminggu. Miss, barusan aja telepon orang tuanya, gimana nih? Gak tahu, aku barusan aja dapat informasi dari Miss. Abis itu Miss suruh kasih tahu ke kalian, mana tau kalian dapat informasi lain atau apa. Kalian tahu gak dimana orang, dimana si Cina? Gak mungkin, dia kemarin chat aku. Dia katanya dia izin pulang. Dia chat aku kayak gitu juga. Bukan aku. Tani, kalau udah tahu informasi jangan kasih tahu orang luar ya. Ini cukup orang tua, guru dan juga kepala sekolah aja. Kita jangan sebar informasi keluar, oke? Dadah. Kok bisa sih ya dia nggak datang? Padahal kemarin aku barusan aja chat sama dia. Iya, dia juga chat tuh kayak gitu. Bisa-bisa aja kan? Mungkin dia tersesat kan itu. Lo kok ngomong gitu sih? Kan gak mungkin dia tiba-tiba hilang. Selin. Kalau Shina gak pulang, berarti dia udah kan. Kok capek asik masak itu aja yang dibahas. Tapi kalau dia kita terusan-terusan sedih begini, Shina gak pulang, kita sampein sesuatu. Kita? Gue bilang kita? Kita gak bisa ngapa-ngapain. Shina hilang aja tuh udah cukup. Gue gak mau ada masalah ini. Oke, kalau gitu maumu, biar aku aja yang cariin. Minggu kemarin dia berusan pulang sekolah. Terus hai Kar. Hai. Lo yakin sama yang lo omongin tadi malam? Iya, aku yakin. Apa yang bikin lo segitu ya? Dia itu teman kita kan? Sebagai kawan, kita gak bisa berpengutangan semua dengan sekolah. Kita tuh harus ikut bantu cariin dia. Ya sih. Kamu ikut? Oke, gue ikut. Shina, pulangnya kapan sih? Kalau gak salah hari Kamis. Oh ya, gini. Sekitar tanggal 14. Ya, 14. Berarti kok tanggal 14 sifatnya tuh dia ada di perjalanan pulang sekolah di asrama sama dia pas pulang kampung. Yakin?
yakin dia? Ya, pertama kita cari dulu dong dia. Berarti kita harus ke kakak. Nah, betul. Tak. Oke, pulang sekolah kita go ke kakak satpam. Kata Kasatpam, kemarin itu Kasatpam ada pas tanggal 14. Terus katanya gak ada orang yang pulang pas tanggal tuh. Gak ada mobil yang jemput anak pertama? Enggak deh kayaknya, enggak. Jadi anak itu kemana? Tapi kemarin kata Kasatpam ada anak yang mondar-mandir ke Kasatpam. Ciri-cirinya gimana? Kata kakak tuh ciri-cirinya kayak mirip-mirip Shaina sih. Ini anak sebenarnya kemana sih? Oh iya, kata kak Satpam, cewek itu dipanggil sama kawannya habis dari menemban di pos Satpam. Ini rasanya itu Shaina deh. Iya deh, tapi siapa yang panggil dia? Dia itu kayaknya Shaina. Sorry. Hati-hati, Den. Makanya gak jalan. Kalau Shaina gak pulang, berarti dia masih di sekolah. Kara. Kamu. Aku ingat sesuatu. Apa? Tarik nafas dulu. Terini. Jadi, gue inget kalau dia sempat bilang dia hari itu mau kurang musik. Oh iya, kemarin dia katanya mau belajar ya di ruang musik, latihan nyanyi. Dia mau latihan katanya. Oh iya, jadi kita harus cari tahu nih ruang musik itu apa yang terjadi. Itu nanti aja dulu, yang penting kita udah nggak kehilangan jejak dia. Iya sih, itu yang paling penting. Tapi kita harus tahu malam nih apa yang terjadi di ruang musik. Kar. Shaina, Shaina chat gue. Iya. Dia bilang, aku baik-baik aja, emangnya kenapa? Kok dia bisa bilang gitu sih? Coba chat dia dulu. Dia di mana sekarang? Coba ya. Gak mungkin kan, selama dia pergi gak ada jaringan. Jadinya kita tunda dulu atau kita mungkin dia udah pulang, udah ketemu orang tua. Gak mungkin deh, kan? Mus udah konfirmasi orang tuanya, kok orang tuanya nggak ada di rumah? Berarti dia bohong dong? Seharusnya gitu. Shaina kemana sih? Gak tau, aku bingung. Kamu udah coba cari? Udah. Ini masih nggak tahu dia di mana sekarang. Dan kenapa kejadian itu terjadi? Gimana ya? Mana ya cara kita biar tahu apa yang terjadi di ruang musik pas hari itu? Aku sebenarnya tahu sih. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di ruang tersebut. Tapi kita tahu siapa yang masuk ke ruang musik itu. Gimana caranya? Pintu Doraemon. Tanda aja kamu. Sekarang udah ada teknologi yang dibuat canggih. Namanya CCTV. Nah, lihat. Kok kita gak ada CCTV? Oh my god, gue baru tahu di sekolah kita tuh gak ada yang namanya alat secanggih itu alias CCTV. Aduh, Areta, dan lo dari kecil dulu SD di sini kok bisa gak tahu ya? Kamu ngapain memperhatikan setiap detail ya? Jadi kapan kita bisa lihat CCTV? Di mana? Masalahnya, aku tahu di mana CCTV itu. Cuma kita nggak bisa ke ruang CCTV itu karena dikunci. Paling repot-repot pakai kunci, kan? Gitu.
Malam ya? Di malam? It could be. Oke. CCTV-nya. Ini nih? Hah. Coba dirubah tanggal ke tanggal 14 tanggal jam 3.45 sore. Tuh. Coba dipelangin gitu biar bisa ya. Ini kok ada sepatunya? Itu kan sepatunya Dina. Yang kita lihat tadi bisa ini emang Dena nggak sih? Benar atau enggak? Tapi itu tempat terakhir kita kunjungi, ruang musik. Dan dia nggak pernah keluar lagi dari situ. Tapi itu CCTV-nya kayak bagian ada yang kepotong nggak sih? Oh iya. Ada satu cara lagi biar kita tahu siapa pelakunya. Gimana? Kita lacak HP-nya Shena. Terus kalau Shena masih ada di sini, berarti itu kan Shena, salah satu anak kelas dan kita. Ayo kita coba. Kamu? Mana Shena sekarang? Kalian nuduh aku? Apa bukti kalian? Bukti kamu pertama tuh. Kok kamu pergi sama Shena kemarin ke ruang musik? Sampai sekarang Shena gak ada lagi di sini. Terus yang kedua, tapi Shena ngapain sama kamu? Bukti apa lagi kamu, ha? Kalian percaya sama dia? Percaya. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri sepatu lo sebelahan Shena di ruang musik. Di CCTV itu ada bagian hilang. Apa? Bagian yang hilang itu ada sama aku. Pada jam ke 4.05, dia pergi ke ruang musik sendiri. Pulangnya, membawa Shena bersama si jahat. Hai. Hai. Shena, setelah aku, lagu kamu udah siap ya untuk perlombaan itu? Ya, ini Tara. Ini lagi ngerjain. Banget. Iya. Tanya nih, menarik sih kata-kata senior kita. Keren ya kamu. Kamu tahu gak sih, kemarin aku minta rekomendasi. Terus katanya kan menarik banget nih punya aku. Terus aku disarankan dong buat ikutin festival. Bantuin aku ini ya. Ayo, kita lanjut deh.
Ikut.